Keturunan memperoleh gen dari orang tua dengan mewarisi kromosom. Dalam arti harfiah, anak-anak tidak mewarisi sifat fisik tertentu dari orang tua mereka, melainkan yang mereka warisi dari orang tua mereka adalah gennya. Gen merupakan unit hereditas dan terdiri dari segmen-segmen DNA. Sebagian besar DNA terdapat di dalam kromosom. Gen diturunkan ke generasi berikutnya melalui sel reproduksi yang disebut gamet. Gamet merupakan hasil fertilisasi dari sel sperma dengan sel telur. Setiap gen memiliki lokasi spesifik yang disebut lokus pada kromosom. Selanjutnya ada perbandingan antara reproduksi aseksual dengan reproduksi seksual. Jadi beberapa organisme tidak melakukan reproduksi secara seksual, yang mana reproduksi seksual terjadi saat proses sel sperma membuahi sel telur atau yang sering disebut dengan fertilisasi. Organisme yang tidak melakukan reproduksi seksual, reproduksinya disebut aseksual. Reproduksi secara aseksual melalui proses mitosis akan menghasilkan klon identik. Seperti yang dapat dilihat di gambar, hidra membentuk tunas melalui proses mitosis dan tunasnya akan tumbuh menjadi tumbuhan hidra yang baru dan identik dengan induknya. Begitupun dengan tanaman redwood. Jadi, dalam reproduksi aseksual tidak ada variasi genetik yang terbentuk. Sedangkan pada reproduksi seksual, keturunan yang dihasilkan dari reproduksi seksual memiliki variasi genetik, dan pada seksual memerlukan adanya fusi gamet. Jumlah sel somatik manusia adalah 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Sel somatik manusia merupakan diploid. 23 pasang sel ini disebut kromosom homolog. Homolog berarti mengandung gen yang sama di tempat yang sama. Karyotype merupakan gambaran dari 23 pasang kromosom. Hal ini dapat dilihat dari gambar pertama di slide kelima. 22 pasang kromosom disebut autosom, sedangkan pasangan ke-23 disebut kromosom seks. Kromosom ini disebut kromosom seks karena akan menentukan jenis kelamin seseorang, di mana XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Kromosom X dibawa oleh sel telur, dan sel sperma membawa kromosom X atau Y. Di gambar kedua terdapat sister kromatid. Setiap kromosom yang telah direplikasi selama proses replikasi DNA memiliki kromatid identik atau sister kromatid. Selanjutnya kita akan membahas tentang human life cycle. Human life cycle ini diawali dengan laki-laki dan perempuan yang masing-masing akan mengalami meiosis, yang mana jumlah kromosom yang tadinya diploid sejumlah 46 akan menjadi haploid, yaitu sejumlah 23. Proses ini terjadi di gonad testis pada laki-laki dan di ovarium pada perempuan. Setelah itu akan terjadi fertilisasi, yaitu proses sel sperma yang dihasilkan laki-laki akan membawa sel telur yang dihasilkan oleh perempuan. Dari fertilisasi ini, akan terbentuk gamet yang diploid, yang mana 23 kromosom dari laki-laki dan 23 kromosom dari perempuan. Gamet ini akan berkembang melalui proses mitosis dan akan menjadi individu baru yang memiliki kromosom diploid berjumlah 46. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam sexual life cycle. Ada dari hewan, tumbuhan, dan dari fungi atau jamur. Jadi proses meiosis dan fertilisasi terjadi pada semua organisme yang berproduksi secara seksual. Perbedaan dalam tiga tipe utama seksual life cycle adalah waktu tiap prosesnya. Yang pertama, pada hewan. Gamet adalah satu-satunya sel haploid pada hewan. Gamet dihasilkan melalui proses meiosis dan kemudian terjadi proses fertilisasi yang menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan melalui proses mitosis untuk berkembang menjadi organisme multiseluler. Pada hewan, proses yang dominan adalah diploid stage. Selanjutnya, di tumbuhan dan beberapa alga. Tumbuhan dan beberapa alga menunjukkan pergantian generasi, life cycle-nya melalui diploid dan haploid multicellular stage. Diploid organismenya disebut sporofit. Diploid organisme ini akan mengalami proses meiosis dan membentuk haploid spores. Haploid spores akan berkembang menjadi organisme yang disebut gametofit. Melalui proses mitosis, gametofit jantan dan gametofit betina akan mengalami fertilisasi yang akan menghasilkan diploid sporophyte.
Nah, jadi tumbuhan ini merupakan jenis yang unik karena mengalami proses yang disebut alternation of generation. Ini menyebabkan life cycle-nya satu generasi akan haploid, kemudian generasi selanjutnya akan diploid, dan begitu pun seterusnya. Yang terakhir pada fungi, di sebagian besar fungi dan beberapa protista tidak ada multicellular diploid stage. Zigot menghasilkan haploid cell melalui proses meiosis, kemudian haploid cell ini akan tumbuh dan berkembang melalui proses mitosis menjadi haploid multicellular organism. Haploid adults menghasilkan gamet melalui proses mitosis. Pada fungi dan beberapa protista, proses yang dominan adalah diploid stage. Selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan meiosis. Meiosis ini didahului proses replikasi kromosom. Meiosis terbagi dalam dua set pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dua set meiosis ini menghasilkan 4 sel anak, yang mana tiap sel anak hanya memiliki setengah dari kromosom induknya. Pada meiosis 1, kromosom homolog akan terpisah dan membentuk 2 haploid sel anak dengan replikasi kromosomnya. Sedangkan pada meiosis 2, kromatid akan terpisah dan menghasilkan 4 sel anak. Kita akan membahas tentang meiosis 1, proses meiosis 1. Nah, proses meiosis 1 ini didahului oleh proses interfase. Proses interfase adalah ketika kromosom diduplikasi membentuk kromatid. Kromatid ini identik secara genetik dan bergabung dalam satu sentromer. Meiosis 1 melalui 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis. Profase 1 biasanya menempati lebih dari 90% dari waktu yang dibutuhkan untuk meiosis. Pada profase 1 ini, kromosom homolog akan berpasangan dan diselaraskan gennya. Kemudian akan terjadi crossing over, yang mana non-sister kromatid akan bertukar segmen DNA. Kemudian masing-masing pasangan kromosom akan membentuk tetrad yang terdiri dari 4 kromatid. Setiap tetrad selalu memiliki satu atau lebih chiasmata, yaitu wilayah X yang mana tempat terjadi crossing over. Selanjutnya itu ada metafase 1. Jadi pada metafase ini, tetrad akan berbaris pada lembek metafase dengan sentromer mengarah pada kutub-kutub yang berlawanan. Mikrotubulus dari satu kutub melekat pada karakter satu kromosom dari masing-masing tetrad. Kemudian mikrotubulus dari kutub lainnya melekat pada karakter kromosom lainnya. Selanjutnya anafase 1. Pada kromosom homolog ini akan terpisah. Kromosom bergerak masing-masing kutub. Sister kromatid tetap melekat pada sentromer dan bergerak sebagai satu kesatuan menuju kutubnya. Di proses yang terakhir itu telofase 1 dan sitokinesis. Jadi pada awal telofase 1, setiap setengah sel memiliki kromosom haploid. Setiap kromosom masih terdiri dari 2 sister kromatid. Sitokinesis biasanya terjadi bersamaan ya, dengan membentuk 2 sel anak haploid. Jadi hasil dari meiosis 1 adalah 2 sel anak yang haploid. Selanjutnya proses meiosis 2. Jadi sama seperti meiosis 1, meiosis 2 juga melalui 4 fase, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis. Pada profase 2 terbentuk benang-benang spindel sehingga menghasilkan gelendung-gelendung pembelahan. Kemudian pada metafase 2, kromosom bergerak berjajar beraturan pada plat metafase. Dan masing-masing kromosom terdiri dari sepasang kromatid. Setiap benang spindel dari gelendung pembelahan memegang kromosom pada sentromernya. Kemudian pada anafase 2, seluruh isi beserta benang-benang spindel bertambah panjang. Sentromer membelah menjadi 2, kromatid berpisah menuju kutubnya masing-masing. Di telofase 2 dan sitokinesis, kromatid yang sampai pada kutub akan membentuk benang-benang kromatin, membran inti, dan nukleus terbentuk kembali. Pada bidang pembelahan, terbentuk sekat yang membagi sitoplasma menjadi 2 bagian akhir. Akhir dari pembelahan meiosis terbentuk 4 sel anak yang jumlah kromosomnya setengah dari sel induknya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbandingan antara
meiosis, dan mitosis. Jadi, perimitosis ini prosesnya dalam menghemat jumlah set kromosom dan menghasilkan sel yang secara genetik identik dengan sel induknya. Sedangkan pada meiosis, itu mengurangi jumlah set kromosom diploid menjadi haploid dan menghasilkan sel-sel yang berbeda secara genetik dari satu sama lain dan juga dari sel induknya. Yang ketiga, ada tiga hal yang unik dalam meiosis 1, yaitu adanya sinapsis dan crossing over, yaitu kromosom homolog terhubung dan bertukar informasi genetik. Kemudian di lempeng metafase ada kromosom homolog berpasangan atau tetrad, tapi bukan kromosom replikasi individu. Selanjutnya dalam metafase 1 itu ada kromosom homolog yang terpisah, bukan sister kromatidnya. Kemudian perbandingan yang keempat, kohesi sister kromatid memungkinkan kromatid kromosom tunggal untuk tetap bersama selama meiosis 1. Yang kelima, protein kompleks yang disebut kohesin bertanggung jawab atas kohesi. 6. Pada mitosis, kohesin membelah pada akhir metafase, sedangkan pada meiosis, kohesin membelah dengan kromosom pada anafase 1 dan membelah sentromer pada anafase 2. Selanjutnya, kita akan membahas asal-usul variasi genetik di antara keturunannya. Jadi, perilaku kromosom selama meiosis dan pembuahan bertanggung jawab atas sebagian besar variasi yang muncul pada setiap generasinya. Kemudian, tiga mekanisme yang berkontribusi terhadap variasi genetik yaitu independent assortment of chromosome, crossing over, dan random fertilization. Proses dari independent assortment of chromosome yang pertama itu, pasangan homolog dari kromosom berorientasi secara acak pada metafase 1 dari meiosis. Kemudian setiap pasang kromosom memilah homolog ibu dan ayah menjadi sel anak secara terpisah dari pasangan lainnya. Kemudian jumlah kombinasi yang dimungkinkan adalah 2N dengan N adalah angka haploid. Jadi untuk manusia terdapat lebih dari 8 juta kombinasi kromosom yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada crossing over. Jadi crossing over ini menghasilkan kromosom rekombinan yang menggabungkan DNA yang diwarisi dari masing-masing orang tuanya. Crossing over ini terjadi pada awal prafase 1 di mana kromosom homolog saling memasangkan gennya. Pada crossing over, bagian kromosom homolog bertukar DNA dengan kromosom non-sister. Crossing over ini juga berkontribusi terhadap variasi genetik dengan mengkombinasi DNA dari kedua orang tua dan menjadikannya dalam satu kromosom. Random fertilization menambah variasi genetik karena sperma apapun dapat melebur dengan sel telur apapun. Perpaduan dua gamet menghasilkan salah satu zigot dari sekitar 70 triliun kombinasi diploid. Maka dari itu, random fertilization termasuk dari asal-usul adanya variasi genetik. Seleksi alam menghasilkan akumulasi variasi genetik yang disukai oleh lingkungan. Selain itu, reproduksi seksual juga berkontribusi kepada variasi genetik di populasi yang berasal dari mutasi. Kita lanjut ke bab 14, yaitu Mendel and the Gene Idea. Jadi, Mendel menemukan prinsip-prinsip dasar hereditas dengan membiarkan kacang polong dalam percobaan yang direncanakan dengan cermat. Keuntungan menggunakan kacang polong untuk studi genetik yaitu, yang pertama, ada banyak varietas dengan ciri-ciri atau karakter yang dapat diwariskan yang berbeda, seperti warna bunga. Varian karakter seperti warna bunga ungu atau bunga putih, yang disebut dengan ciri. Yang kedua, perkawinan bisa dikendalikan. Ketiga, setiap bunga memiliki organ penghasil sperm atau stamen dan organ penghasil sel telur yang disebut karpal. Penyerbukan silang. Yang keempat, penyerbukan silang atau pemupukan antara tanaman yang berbeda melibatkan debu satu tanaman dengan serbuk sari dari yang lainnya. Mendel memilih untuk melacak hanya karakter yang muncul dalam dua bentuk alternatif. Mendel juga menggunakan varietas yang benar-benar berkembang biak atau tanaman yang menghasilkan keturunan dari varietas yang sama ketika mereka melakukan penyerbukan sendiri. Dalam percobaan yang khas, Mendel mengawinkan dua varietas pembiakan murni yang kontras. Proses ini disebut hibridasi. Orang tua dari pembiakan murni disebut
parental dan keturunan hibrida dari generasi P disebut generasi F1. Ketika F1 melakukan penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang dengan hibrida F1 lainnya akan menghasilkan generasi F2. Selanjutnya ada hukum segregasi. Ketika Mendel menyilangkan tanaman kacang polong bunga putih dengan tanaman kacang polong berbunga ungu, menghasilkan seluruhnya hibrida berwarna ungu atau F1 berwarna ungu. Kemudian, Mendel menyilangkan F1 dengan sesamanya, akan menghasilkan F2 berwarna ungu dan beberapa berwarna putih. Rasionya yaitu 3 banding 1, 3 untuk ungu dan 1 untuk putih. Mendel menyebutkan bahwa warna ungu merupakan sifat dominan dan warna putih adalah sifat resesif. Mendel mengamati pola pewarisan yang sama dalam 6 karakter tanaman kacang lainnya, masing-masing diwakili oleh 2 sifat. Apa yang Mendel sebut sebagai faktor yang diwariskan adalah apa yang sekarang kita sebut dengan gen. Bagaimana kita dapat mengetahui genotip individu dengan fenotip dominan? Orang seperti itu bisa menjadi homozigot dominan atau heterozigot. Jawabannya adalah dengan melakukan tes cross, mengembangbiakan individu misteri dengan individu resesif yang homozigot. Jika ada keturunan yang menampilkan fenotip resesif, orang tua misteri harus heterozigot. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Kita akan membahas tentang kosakata genetik yang berguna. Yang pertama, organisme dengan 2 alel identik untuk suatu gen disebut homozigot. Yang kedua, organisme yang memiliki 2 alel berbeda untuk suatu gen disebut heterozigot. Tidak seperti homozigot, heterozigot tidak berkembang biak dengan benar. Ketiga, karena efek yang berbeda dari alel dominan dan resesif, sifat-sifat suatu organisme tidak selalu mengungkapkan komposisi genetiknya. Oleh karena itu, kami membedakan antara fenotip organisme atau penampilan fisik dengan genotip atau susunan genetiknya. Contohnya, warna bunga di tanaman kacang. Tanaman P besar dan P besar P kecil memiliki fenotip yang sama, yaitu ungu, tetapi genotip yang berbeda. Bagaimana kita dapat mengetahui genotip individu dengan fenotip dominan? Orang seperti itu bisa menjadi homozigot dominan atau heterozigot. Jawabannya adalah dengan melakukan tes cross, mengembangbiakan individu misteri dengan individu resesif yang homozigot. Jika ada keturunan yang menampilkan fenotip resesif, orang tua misteri harus heterozigot. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada hukum Swartman independen. Mendel memperoleh hukum segregasi dengan mengikuti 1 karakter tunggal. F1 keturunan yang dihasilkan dalam persilangan ini adalah monohibrid, individu yang heterozigot untuk 1 karakter. Persilangan antara heterozigot seperti itu disebut persilangan monohibrid. Mendel mengidentifikasi hukum waris kedua dengan mengikuti 2 karakter sekaligus, menyilangkan 2 orang tua yang benar-benar berkembang biak, berbeda dalam 2 karakter, menghasilkan dihibrid dalam generasi F1. Heterozigot untuk kedua karakter. Persilangan antara F1 dihibrid dapat menentukan apakah 2 karakter ditransmisikan ke keturunannya sebagai paket atau secara mandiri. Menggunakan persilangan dihibrid, Mendel mengembangkan hukum bermacam-macam independen. Hukum bermacam-macam independen menyatakan bahwa setiap pasangan alel terpisah secara independen dari setiap pasangan alel lainnya selama pembentukan gamet. Sebenarnya, hukum ini hanya berlaku untuk gen pada kromosom yang berbeda. Gen yang terletak berdekatan satu sama lain pada kromosom cenderung diwarisi secara bersama. Seperti yang dapat dilihat di gambar, Mendel melakukan persilangan antara biji bulat kuning dengan biji keriput hijau akan menghasilkan perbandingan gen fenotip sebesar 9 banding 3 banding 3 dan banding 1. Jadi kita akan membahas tentang the multiplication and addition rules applied to monohybrid crosses. Menurut aturan penjumlahan, probabilitas bahwa salah satu dari 2 atau lebih peristiwa yang akan terjadi dihitung dengan menambahkan probabilitas masing-masing. Seperti yang kita baru saja lihat, aturan multiplikasi memberikan kita probabilitas individu yang sekarang akan kita tambahkan bersama.
probabilitas untuk satu cara yang mungkin untuk memperoleh heterozigot F2, alel dominan dari telur, dan alel resesif dari sperma adalah 1/4. Probabilitas untuk cara lain yang mungkin, alel resesif dari telur dan alel dominan dari sperma juga 1/4. Dengan menggunakan aturan penjumlahan, maka kita dapat menghitung probabilitas suatu F2 heterozigot sebagai 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 1/2. Pola pewarisan seringkali lebih kompleks daripada yang diprediksi oleh genetika Mendel sederhana. Hubungan antara genotip dan fenotip jarang sesederhana seperti pada karakter tanaman kacang yang dipelajari Mendel. Banyak karakter yang diwariskan tidak ditentukan oleh hanya satu gen dengan dua alel. Namun, prinsip dasar dari segregasi dan macam-macam kemandirian berlaku bahkan lebih pada pola pewarisan yang kompleks. Memperluas genetika Mendel untuk gen tunggal. Warisan karakter oleh gen tunggal dapat menyimpang dari pola Mendel sederhana dalam situasi berikut. Ketika alel tidak sepenuhnya dominan atau resesif, ketika gen memiliki lebih dari dua alel, dan ketika suatu gen menghasilkan banyak alel yang fenotip. Selanjutnya ada derajat dominasi. Yang pertama, dominasi lengkap. Dominasi lengkap terjadi ketika fenotip heterozigot dan homozigot dominan identik. Yang kedua, dominasi tidak lengkap terjadi ketika fenotip hibrida F1 berada di suatu tempat di antara fenotip dari dua varietas orang tua. Yang ketiga, dalam kodominasi, dua alel dominan mempengaruhi fenotip secara terpisah dengan cara yang dapat dibedakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara dominasi dan fenotip. Alel dominan tidak menundukkan alel resesif. Alel tidak berinteraksi dengan cara itu. Alel hanyalah variasi dalam urutan nukleotida. Untuk beberapa karakter, kedominanan atau keresesifan hubungan suatu alel tergantung pada tingkat di mana kita meneliti fenotip. Sebagai contoh, pada penyakit Tay-Sachs berakibat fatal, yaitu menyebabkan enzim disfungsional yang menyebabkan penumpukan lipid di otak. Pada tingkat organisme, yang menyebabkan ini adalah alel resesif. Dan pada tingkat biokimia, fenotip dominan tidak lengkap, sedangkan pada tingkat molekuler, alel bersifat kodominan. Setelah itu ada frekuensi dari alel dominan. Meskipun kita berpikir bahwa alel dominan untuk karakter tertentu akan lebih umum daripada alel resesif, ini tuh tidak selalu demikian. Sebagai contoh, alel dominan langka, sekitar 1 dari 400 bayi di Amerika Serikat melahirkan dengan jari tangan atau kaki ekstra, suatu kondisi yang dikenal sebagai polidaktili. Beberapa kasus disebabkan oleh adanya alel dominan. Frekuensi polidaktili yang rendah menunjukkan bahwa alel resesif yang menghasilkan 5 digit per pelengkap jauh lebih umum daripada alel dominan dalam populasinya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu multiple alel. Sebagian besar gen ada dalam populasi dalam lebih dari dua bentuk alel. Sebagai contoh, 4 fenotip golongan darah ABO pada manusia dibentuk oleh 3 alel untuk enzim E yang menempel pada karbohidrat A atau B. Enzim yang dikodekan oleh alel IA menambah karbohidrat A, sedangkan enzim yang dikodekan oleh alel IB akan menambahkan karbohidrat B. Enzim yang dikodekan oleh alel I tidak menambahkan. Jadi ketika ditambahkan karbohidrat A, maka seorang akan bergolongan darah A. Jika ditambahkan oleh karbohidrat B, seorang akan memiliki golongan darah B. Apabila memiliki genotip IA, IB itu akan bergolongan darah AB. Dan jika tidak ditambahkan karbohidrat, maka orang tersebut akan bergolongan darah O, seperti yang dapat dilihat di gambar. Selanjutnya ada pleiotropi. Namun, sebagian besar gen memiliki beberapa efek fenotip. Sifat yang disebut pleiotropi, misalnya alel pleiotropik bertanggung jawab atas berbagai gejala penyakit keturunan tertentu seperti fibrosis kistik, dan penyakit sel sabit. Selanjutnya ada epistasi, yaitu gen di satu lokus mengubah ekspresi fenotip gen pada lokus kedua. Contoh pada retriever,
Labrador. Warna rambut tergantung pada dua gen. Satu gen menentukan warna pigmen dengan alel B besar untuk hitam dan B kecil untuk coklat. Gen lain dengan alel C untuk warna dan C besar untuk warna dan C kecil tanpa warna untuk menentukan apakah pigmen akan disimpan pada rambut atau tidak. Yang kedua ada warisan poligenik. Karakter kuantitatif adalah karakter yang bervariasi dalam populasi sepanjang kontinum. Variasi kuantitatif biasanya menunjukkan pewarisan poligenik, efek adiktif dua atau lebih gen pada fenotip tunggal. Warna kulit manusia adalah contoh pewarisan poligenik. Selanjutnya ada alam dan pengasuhannya, yaitu pengaruh lingkungan terhadap fenotip. Jadi keberangkatan dari genetika Mendel muncul ketika fenotip untuk karakter tergantung pada lingkungan dan juga genotipnya. Contohnya pada gambar, warna bunga itu berkisaran dari biru ungu ke merah muda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keasaman tanah. Jadi dapat dikatakan bahwa lingkungan itu berpengaruh terhadap fenotip suatu makhluk hidup. Materi selanjutnya yaitu materi 14.4. Banyak sifat manusia mengikuti pola Mendelian dari warisan. Analisis silsilah. Karena tidak mungkin untuk memanipulasi pola perkawinan manusia, ahli genetika harus menganalisis hasil perkawinan yang telah terjadi. Mereka melakukannya dengan mengumpulkan informasi tentang sejarah sifat tertentu dalam suatu keluarga dan mengumpulkan informasi ini menjadi pohon keluarga yang menggambarkan sifat-sifat orang tua dan anak pada beberapa generasi. Gambar yang pertama menunjukkan silsilah tiga generasi. Melacak terjadinya garis runcing dari garis rambut di dahi, sifat ini yang disebut widow's peak. Disebabkan oleh alel dominan W, karena alel widow's peak dominan, semua individu yang tidak memiliki widow's peak pastilah homozigot resesif atau W kecil. Kakek nenek yang memiliki widow's peak pastilah memiliki genotip W besar W kecil, karena beberapa anaknya bersifat resesif. Anak pada generasi kedua yang memang memiliki widow's peak juga pastilah heterozigot, karena mereka merupakan hasil perkawinan dari W besar W kecil, W besar W besar. Generasi ketiga dalam silsilah ini terjadi dari dua saudara perempuan. Orang yang memiliki widow's peak dapat menjadi homozigot atau W besar atau heterozigot W besar W kecil, mengingat apa yang kita ketahui tentang genotip orang tuanya yang kedua-duanya W besar W kecil. Selanjutnya yaitu gambar yang kedua. Dari gambar ini menjelaskan tentang silsilah keluarga yang sama, tetapi dalam konteksnya hanya berfokus pada sifat resesifnya saja. Jadi perlu diperjelas lagi ya bahwa analisis silsilah itu menjelaskan masing-masing silsilah ditelusuri suatu sifat melalui tiga generasi dari keluarga yang sama. Kedua sifat itu memiliki pola pewarisan yang berbeda seperti yang ditunjukkan oleh silsilah yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah kelainan yang diwariskan secara resesif. Yang pertama yaitu perilaku alel resesif. Perilaku alel resesif yaitu kelainan yang bersifat resesif. Kelainan ini terjadi sebagai akibat pewarisan secara resesif yang hanya muncul pada individu yang homozigot atau yang memiliki alel homozigot resesif. Sebenarnya penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh perilaku alel resesif ini jarang ditemukan karena memang relatif kecil sekali. Jadi misalnya bagi dua pembawa sifat alel berbahaya yang sama untuk bertemu dan memiliki anak, akan tetapi jika laki-laki dan perempuan tersebut berkerabat terlalu dekat, misalnya saudara kandung atau sepupu kandung gitu, jadi probabilitas atau peluang untuk mewariskan sifat-sifat resesifnya sangat meningkat. Karena dua orang yang masih berkerabat terlalu dekat lebih mungkin memiliki alel-alel resesif yang sama daripada orang-orang yang berkerabat. Perkawinan kerabat dekat lebih mungkin menghasilkan keturunan yang homozigot untuk sifat-sifat resesif, termasuk yang berbahaya. Contoh perilaku alel resesif yaitu albino.
Kelainan ini berupa kulit yang tidak berpigmen, disebabkan karena tubuh tidak mampu membentuk enzim yang diperlukan untuk merubah asam amino tirosin menjadi dihidroksipelanin, untuk selanjutnya diubah menjadi pigmen melanin. Kemudian yaitu penyakit talasemia galaktosemia. Penyakit ini ditandai dengan berkurangnya atau tidak memiliki sintesa rantai hemoglobin, sehingga kemampuan hemoglobin dalam mengikat oksigen yang kurang. Penyakit ini disebabkan tidak dapat menggunakan galaktosa atau berupa laktosa dari ASI karena tidak dihasilkannya enzim pemecah laktosa. Tingkat galaktosa yang tinggi pada darah mengakibatkan kerusakan mata, hati, dan otak. Yang ketiga yaitu penyakit sel sabit. Anemia sel sabit adalah jenis anemia akibat kelainan genetik di mana bentuk sel darah merah tidak normal sehingga mengakibatkan pembuluh darah kekurangan pasokan darah sehat dan oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Dalam kondisi normal, bentuk sel darah merah itu bundar dan lentur, sehingga mudah bergerak dalam pembuluh darah. Sedangkan, pada anemia sel sabit, sel darah merah berbentuk seperti sabit yang kaku dan mudah menempel pada pembuluh darah kecil. Akibatnya, aliran sel darah merah yang mengandung hemoglobin atau protein pembawa oksigen terhambat, sehingga menimbulkan nyeri dan kerusakan jaringan. Yang kedua yaitu fibrosis kistik. Fibrosis kistik adalah penyakit keturunan yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh menjadi lebih kental dan lengket. Lendir ini biasanya menumpuk di pankreas, paru-paru, saluran pencernaan, dan organ yang lain yang mengarah ke beberapa efek juga termasuk penyerapan nutrisi yang buruk dari usus, bronkitis kronis, dan infeksi bakteri berulang. Kemudian, fibrosis kistik bukanlah penyakit menular, tetapi justru penderitanya lebih rentan tertular infeksi bila berdekatan atau bersentuhan dengan penderita penyakit infeksi. Poin selanjutnya adalah kelainan yang diwariskan secara dominan alel. Pewarisan alel dominan merupakan kelainan yang bersifat dominan. Kelainan ini terjadi sebagai akibat pewarisan secara dominan yang muncul pada individu yang heterozigot atau A besar A kecil dan atau homozigot dominan atau A besar A besar, sedangkan individu normal bergenotip sebagai A kecil A kecil. Pewarisan alel dominan autosomal, penyakit ini disebabkan fungsi rangka manusia yang tidak berkembang dengan baik, berupa tidak terbentuknya komponen tulang rawan pada kerangka tubuh secara benar. Pengidap penyakit ini akan tumbuh dewasa dengan kaki dan lengan yang tidak normal atau pendek, dan tinggi tubuh kurang dari 1 meter atau biasa disebut kelainan berupa kekerdilan tubuh. Penyakit kelainan yang dicirikan dengan jari tangan atau kaki memendek. Hal ini terjadi karena memendeknya ruas-ruas tulang jari. Penderita brakidaktili memiliki gen dalam keadaan heterozigot, B besar B kecil. Sedangkan pada homozigot dominan, B besar menyebabkan kematian pada saat masa embrio, akondroplasia brakidaktil. Selanjutnya yaitu kelainan multifaktorial. Banyak penyakit manusia memiliki komponen genetik maupun lingkungan dan tidak menuruti pola pewarisan sifat Mendelian sederhana. Penyakit multifaktorial seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, alkoholisme, penyakit mental tertentu seperti skizofrenia dan gangguan bipolar, dan banyak penyakit lainnya. Dalam kasus ini, komponen herediter adalah poligenik. Bagaimanapun genotip kita, gaya hidup kita memiliki efek luar biasa pada fenotip untuk kardiovaskular kesehatan dan karakter multifaktorial lainnya. Yang terakhir yaitu tes dan konseling genetika. Dengan menggunakan sejarah keluarga, konselor genetik membantu pasangan suami istri menentukan kemungkinan anak-anaknya mengidap penyakit genetika. Amniocentesis dan pengambilan sampel villus chorionik dapat mengindikasikan adanya suatu kelainan genetik yang dicurigai pada janin. Tes genetik lain dapat dilakukan setelah persalinan. Pendekatan preventif terhadap kelainan Mendelian sederhana dilakukan sewaktu resiko penyakit genetik tertentu dapat dikaji sebelum kehamilan atau pada tahap-tahap kehamilan. Materi selanjutnya yaitu materi 15, dasar kromosom pewarisan sifat.
Poin 15.1, Morgan menunjukkan Mendelian itu warisan memiliki dasar fisiknya dalam perilaku kromosom melalui penyelidikan ilmiah. Yang pertama yaitu pilihan Morgan tentang organisme eksperimental. Untuk eksperimennya, Morgan memilih spesies lalat buah yaitu Drosophila melanogaster, sebuah serangga umum yang memakan jamur yang tumbuh pada buah. Lalat buah adalah pengembang biakan yang produktif. Maksudnya adalah jika terjadi perkawinan sepasang lalat buah, maka akan menghasilkan ratusan keturunan dan generasi baru dapat dibiakan setiap 2 minggu. Laboratorium Morgan mulai menggunakan organisme ini yang cocok untuk studi genetik pada tahun 1907. Keuntungan dari lalat buah adalah hanya memiliki 4 pasang kromosom yang mudah dibedakan dengan mikroskop cahaya. Ada 3 pasang autosom dan sepasang kromosom seks. Lalat buah betina memiliki sepasang kromosom X homolog dan lalat jantan memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Morgan mengungkapkan bahwa sifat alternatif untuk jenis liar adalah seperti mata putih. Drosophila disebut mutan fenotip karena alel tersebut sudah mengalami perubahan atau mutations di alel tipe liar. Morgan dan murid-muridnya menemukan notasi untuk melambangkan alel di Drosophila yang masih banyak digunakan untuk lalat buah. Untuk karakter yang diberikan pada lalat, gen mengambil simbolnya dari muatan pertama atau jenis non-liar yang ditemukan. Jadi alelnya untuk mata putih di Drosophila dilambangkan dengan W. Superscript mengidentifikasi alel untuk sifat tipe liar yaitu W positif untuk alel mata merah. Mutan pertama Morgan, yaitu Drosophila tipe liar terbang, memiliki mata merah di sebelah kiri. Di antara lalatnya, Morgan menemukan jantan mutan dengan mata putih sebelah kanan. Variasi ini memungkinkan Morgan melacak gen untuk warna mata ke kromosom tertentu. Selanjutnya yaitu perilaku korelasi alel gen dengan perilaku sepasang kromosom. Morgan mengawinkan lalat jantan bermata putihnya dengan mata merah perempuan. Semua F keturunannya memiliki mata merah, menunjukkan bahwa alel tipe liar dominan. Ketika Morgan menghasilkan F1, lalat satu sama lain, ia mengamati rasio genotip 3:1 di antara F keturunan. Namun, ada tambahan mengejutkan, yaitu hasilnya sifat mata putih hanya muncul pada lalat jantan. Semua F2 betina memiliki mata merah, sementara separuh jantan matanya berwarna merah dan setengahnya memiliki mata putih. Karena itu, Morgan menyimpulkan bahwa warna mata lalat dikaitkan dengan jenis kelaminnya. Kesimpulannya yaitu, semua F keturunannya memiliki mata merah, sehingga mata putihnya mutan sifat W besar harus resesif terhadap sifat mata merah tipe liar W1. Sejak sifat resesif mata putih hanya diekspresikan pada lalat jantan di F generasi, Morgan menyimpulkan bahwa gen warna mata ini berada pada kromosom X dan bahwa tidak ada gen yang sesuai dengan kromosom Y. Materi selanjutnya yaitu poin 15.2. Gen tertaut seks menunjukkan pola pewarisan sifat yang unik. Pembahasan yang pertama yaitu dasar kromosomal jenis kelamin. Terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tipe XY. Organisme yang memiliki kromosom kelamin dengan tipe XY dapat ditemukan pada mamalia termasuk manusia, beberapa jenis serangga, serta beberapa jenis tumbuhan beruma 2 atau hanya memiliki satu jenis kelamin dalam satu pohon. Yaitu yang pertama manusia. Pada manusia, seseorang yang berjenis kelamin perempuan akan memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas sepasang kromosom X. Sementara itu, seseorang yang berjenis kelamin laki-laki akan memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas satu kromosom X dan satu kromosom Y. Berikut ini merupakan penentuan jenis kelamin pada manusia saat proses fertilisasi oleh sperma. Jenis kelamin saat proses fertilisasi. Setiap ovum mengandung satu buah kromosom, yaitu kromosom X. Sementara itu, satu sel sperma mengandung satu buah kromosom, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Apabila ovum dibuahi oleh sperma
yang mengandung kromosom X, maka zigot akan mengandung dua buah kromosom X, sehingga keturunan yang dihasilkan akan berjenis kelamin perempuan. Sedangkan, apabila ovum dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom Y, maka zigot akan mengandung satu buah kromosom X dan satu buah kromosom Y, sehingga keturunan yang dihasilkan akan berjenis kelamin laki-laki. Kemudian yang kedua yaitu tipe XO. Organisme yang memiliki jenis kelamin tipe ini dapat ditemui pada beberapa jenis serangga seperti belalang dan kecoa. Hal ini karena pada belalang dan kecoa tidak dijumpai kromosom Y, sehingga penentuan jenis kelaminnya menggunakan tipe XO. Belalang betina akan memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas sepasang kromosom X, dan belalang jantan akan memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas satu kromosom X dan tidak memiliki kromosom Y. Yang ketiga yaitu tipe ZW. Organisme dengan jenis kelamin tipe ZW dapat ditemui pada ikan, unggas, dan beberapa jenis reptil tertentu. Berlawanan dengan tipe XY, individu betina akan memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas pasangan kromosom yang berbeda, dan individu jantan akan memiliki kromosom kelamin yang terdiri atas pasangan kromosom yang sama. Akan tetapi, untuk menghindari kekeliruan dengan tipe XY, pasangan kromosom yang berbeda diberi simbol ZW dan pasangan kromosom yang sama diberi simbol ZZ. Kemudian yang keempat yaitu tipe haploid diploid. Organisme dengan jenis kelamin bertipe haploid diploid dapat ditemukan pada serangga ordo Hymenoptera seperti semut dan lebah. Materi selanjutnya yaitu pewarisan sifat pada gen tertaut seks. Manusia memiliki dua jenis kromosom seks yaitu XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Oleh karena itu, pautan seks pada manusia dapat terjadi pada kromosom X dan kromosom Y. Contohnya adalah gen penyakit hemofilia dan hipertrichosis. Hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit genetik yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan perdarahan ketika terluka akibat kurangnya faktor pembekuan darah. Hemofilia ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom X. Hemofilia hanya dijumpai pada laki-laki karena gen ini bersifat letal terhadap perempuan. Meskipun demikian, bagi perempuan ia akan menjadi karier atau pembawa sifat dan akan menurunkannya kepada anak laki-lakinya. Kemudian yaitu hipertrichosis. Hipertrichosis adalah suatu penyakit genetik yang mengakibatkan penderitanya mengalami pertumbuhan rambut yang tidak normal di area tubuh tertentu. Hipertrichosis ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom Y, sehingga penyakit ini hanya terjadi pada pria. Materi selanjutnya yaitu inaktivasi X pada mamalia betina. Bentuk salah satu dari bentuk kromosom X dalam setiap sel inaktivasi secara acak saat perkembangan embrio. Jika betina bersifat heterozigot untuk gen tertentu yang terletak pada kromosom X, ia akan menjadi mosaik untuk karakter tersebut, dengan sekitar setengah di antara sel-selnya mengekspresikan alel maternal, sedangkan yang setengah lagi mengekspresikan alel paternal. Pada saat peristiwa meiosis, terjadi pemisahan kromosom paternal dan maternal, sehingga alel-alel dengan karakteristik tertentu didistribusikan kepada dua gamet yang berbeda. Mamalia betina, termasuk betina manusia, mewarisi dua kromosom X dua kali jumlah yang diwarisi oleh pria. Bahkan, hampir semuanya satu kromosom X di setiap sel. Pada mamalia betina menjadi tidak aktif selama perkembangan embrio awal. Hasil dari itu, sel betina dan jantan memiliki dosis efektif yang sama atau satu salinan aktif. Dari sebagian besar gen yang terhubung X, sebagian besar gen dari kromosom X yang membentuk tubuh bar tidak menyatakan. Di ovarium, bagaimanapun kromosom tubuh bar adalah diaktifkan kembali dalam sel yang menimbulkan telur. Menghasilkan setiap gamet betina atau telur memiliki X aktif setelah meiosis. Ahli genetika Inggris yaitu Mary Lyon menunjukkan bahwa selection di mana kromosom X akan membentuk tubuh bar terjadi secara acak dan secara independen di setiap hadir sel embrionik pada saat inaktivasi X.
Akibatnya, perempuan terdiri dari dua mosaik jenis sel. Mereka yang berasal dari X aktif dari ayah dan mereka yang aktif X berasal dari ibu. Setelah kromosom X tidak aktif secara khusus sel, semua keturunan mitosis sel itu memiliki inak yang sama seperti X. Jadi, jika seorang wanita heterozigot untuk sifat terkait seks, tentang setengah sel-selnya akan mengekspresikan satu alel, sedangkan yang lain akan mengekspresikan alel alternatif. Materi yang selanjutnya yaitu poin 15.3, gen-gen tertahu cenderung diwariskan bersama-sama karena terletak berdekatan pada kromosom yang sama. Pembahasan yang pertama yaitu tautan memengaruhi pewarisan sifat. 1. Pautan gen. Pola pewarisan sifat yang pertama adalah pautan gen. Setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Nah, gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan ini yang disebut sebagai pautan gen. Akibat letaknya yang saling berdekatan, gen-gen tersebut akan tetap bersama sampai saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Pautan dari dua macam gen atau lebih akan menghasilkan jumlah gamet yang lebih sedikit dibandingkan dengan gen-gen yang tidak berpautan. Oleh karena itu, keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip dan genotip yang lebih sedikit pula. Contoh kasus pautan gen dapat kamu temui pada persilangan tanaman ercis, persilangan ercis bunga ungu polen lonjong P besar P besar L besar L besar dengan ercis bunga merah polen bulat P kecil P kecil L kecil L kecil akan menghasilkan keturunan pertamanya F1 yaitu ercis bunga ungu polen lonjong P besar P kecil L besar L kecil. Ketika dilakukan persilangan kembali pada antar sesama F1 maka akan menghasilkan keturunan F2 dengan perbandingan fenotip 3:1. Hal ini disebabkan karena adanya pautan antara gen P besar dengan gen L besar, serta alelnya yaitu gen P kecil dengan gen L kecil. Akibatnya pada F2 hanya terbentuk. Yang kedua yaitu pindah silang atau crossing over. Pola pewarisan sifat yang kedua adalah pindah silang. Pindah silang adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis pertama, yaitu pada akhir profase pertama atau awal metafase pertama. Pada saat itu, satu buah kromatid akan membelah menjadi dua. Peristiwa pindah silang umumnya terjadi pada organisme seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Peristiwa pindah silang akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Hal ini disebabkan karena adanya rekombinasi gen, yaitu penggabungan dari sebagian gen induk jantan dengan sebagian gen induk betina pada saat proses fertilisasi atau pembuahan, sehingga menghasilkan susunan pasangan gen yang berbeda dari gen-gen induknya. Yang ketiga yaitu gagal berpindah atau non-disjunction. Selanjutnya adalah gagal berpisah. Pada pembelahan meiosis, kromosom-kromosom yang telah mengganda akan ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindel yang menempel pada sentromer. Dalam keadaan normal, kromosom-kromosom tersebut akan berpisah dan menuju ke kutub sel yang berlawanan. Akan tetapi, terdapat suatu kasus di mana kromosom mengalami gagal berpisah, sehingga semua kromosom hanya akan tertarik ke salah satu kutub sel saja. Akibatnya, gamet yang terbentuk akan mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Pembahasan selanjutnya yaitu rekombinasi genetik dan tautan keturunan. Rekombinasi genetik adalah proses pertukaran elemen genetik yang dapat terjadi antara untaian DNA yang berlainan atau interstrand atau antara bagian-bagian gen yang terletak dalam satu untaian DNA atau intrastrand. Dalam pengertian yang lebih sederhana, rekombinasi genetik didefinisikan menjadi penggabungan gen dari satu atau lebih sel ke sel target. Sel yang disisipi atau dimasuki gen dari luar atau dari sel lain disebut biakan rekombinan. Penyusunan kembali informasi genetik dalam dan antara molekul DNA yang meliputi berbagai macam proses yang terletak secara kolektif
di bawah rekombinasi genetik. Beberapa fungsi rekombinasi genetik adalah memelihara perbedaan genetik, sistem perbaikan DNA khusus, regulasi ekspresi gen tertentu, dan penyusunan kembali genetik yang diprogram selama perkembangan. Secara garis besar, ada 3 tipe rekombinasi genetik yang sudah banyak diketahui, yaitu rekombinasi homolog umum, rekombinasi khusus, rekombinasi transposisi. Meiosis dan fertilisasi acak menghasilkan variasi genetik di antara keturunan dari organisme yang bereproduksi secara seksual karena bermacam-macam kromosom independen melintas di meiosis pertama, dan kemungkinan sperma membuahi sel telur. Di sini kita akan memeriksa kromosom dasar rekombinasi alel dalam kaitannya dengan genetik temuan Mendel dan Morgan. Rekombinan menunjukkan kombinasi baru sifat-sifat yang diwarisi dari kedua induk. Karena pemilihan bebas pada kromosom, gen-gen tak bertautan menunjukkan frekuensi rekombinan 50% pada gamet. Untuk gen-gen bertautan, pindah silang antara kromatid-kromatid non-saudara saat meiosis pertama menyebabkan rekombinan yang teramati selalu berjumlah kurang dari 50%. Kemudian materi yang akan dibahas yaitu memetakan jarak antara gen menggunakan data rekombinan. Urutan gen pada suatu kromosom dan jarak relatif antara gen-gen itu dapat disimpulkan dari frekuensi rekombinan yang teramati dalam persilangan genetik. Semakin jauh dua gen terpisah, semakin mungkin pula kombinasi alel keduanya terekombinasi saat pindah silang. Selanjutnya, poin yang akan dibahas yaitu poin 15.4, perubahan jumlah kromosom atau struktur menyebabkan beberapa kelainan genetik. Yang pertama yaitu jumlah kromosom abnormal. Idealnya, gelandong meiotik mendistribusikan kromosom anak tanpa kesalahan. Tapi, ada yang sesekali gagal, disebut non-disjunction, di mana para anggota dari sepasang kromosom homolog tidak benar bergerak terpisah selama meiosis atau kromatid gagal untuk berpisah selama meiosis kedua. Dalam satu fungsi, satu gamet menerima dua jenis kromosom yang sama dan gamet lain tidak menerima salinan. Kromosom lainnya biasanya didistribusikan secara normal. Jika salah satu gamet menyimpang bersatu dengan yang normal di pembuahan, zigot juga akan memiliki jumlah abnormal suatu kromosom tertentu, suatu kondisi yang dikenal sebagai aneuploid. Pemupukan melibatkan gamet yang tidak memiliki salinan kromosom tertentu akan menyebabkan kromosom yang hilang di zigot, sehingga sel memiliki kromosom 2N-1, aneuploid zigot, dikatakan monosomik untuk kromosom itu. Jika kromosom hadir dalam rangkap 3 dalam zigot, sehingga sel memiliki 2N+1 kromosom. Sel aneuploid adalah trisomik untuk kromosom itu. Mitosis selanjutnya akan mentransmisikan anomali ke semua sel embrionik. Monosomi dan trisomi adalah diperkirakan terjadi pada 10-25% dari konsepsi manusia dan alasan utama keguguran. Jika organisme bertahan, biasanya memiliki seperangkat sifat yang disebabkan oleh dosis abnormal gen yang terkait dengan kromosom ekstra atau hilang. Down syndrome adalah contoh dari trisomi pada manusia yang akan terjadi non-disjunction, juga dapat terjadi selama mitosis. Jika kesalahan seperti itu terjadi pada awal perkembangan embrio, kemudian kondisi aneuploid diteruskan oleh mitosis ke sejumlah besar sel dan cenderung memiliki efek yang substansial pada organisme. Beberapa organisme memiliki lebih dari dua kromosom lengkap di semua sel somatik. Istilah umum untuk perubahan kromosom ini adalah poliploidi. Ketentuan spesifik triploidi 3N dan tetraploidi 4N menunjukkan 3 dan 4 kromosom. Satu cara sel triploid dapat muncul adalah dengan pembuahan telur diploid abnormal yang dihasilkan oleh tidak terhubungnya semua kromosomnya. Tetraploid bisa dihasilkan dari kegagalan zigot 2N untuk membagi setelah mereplikasi kromosomnya.
Pembelahan mitosis normal berikutnya akan menghasilkan embrio 4N, poliploidi cukup umum di kerajaan tumbuhan. Asalkan poliploid berperan penting terhadap evolusi tanaman. Banyak spesies yang kita makan adalah poliploid seperti pisang adalah triploid, gandum adalah hexaploid, dan stroberi adalah octoploid. Spesies hewan poliploid kurang umum, tetapi ada beberapa ikan dan amfibi diketahui poliploid. Secara umum, poliploid penampilannya lebih normal daripada aneuploid. Satu kromosom ekstra atau hilang ternyata mengganggu genetik menyeimbangkan lebih dari jumlah keseluruhan set kromosom. Perubahan struktur kromosom. Kesalahan pada meiosis atau agen yang merusak seperti radiasi menyebabkan kerusakan kromosom yang dapat menyebabkan 4 jenis perubahan dalam struktur kromosom. Yang pertama yaitu delesi, peristiwa hilangnya satu segmen kromosom karena patah. Mutasi yang terjadi menyebabkan sebagian segmen dari kromosom hilang pada saat pembelahan sel. Dengan demikian, kromosom akan kehilangan beberapa gen yang mungkin akan tampak atau tidak bergantung pada kepentingan gen dalam sel. Delesi terminal yaitu kehilangan ujung segmen kromosom. Delesi interfisial yaitu kehilangan bagian tengah segmen kromosom. Delesi cincin yaitu kehilangan segmen kromosom yang berbentuk lingkaran. Delesi loop yaitu delesi cincin yang membentuk lengkungan pada kromosom lainnya, seperti pada gambar. Kemudian yang kedua yaitu duplikasi, proses penggandaan kromosom yang terjadi pada segmen kromosom tertentu. Akibatnya, akan terdapat lebih dari satu segmen identik dalam satu perangkat kromosom. Duplikasi dapat terjadi akibat pindah silang. Suatu segmen kromosom berpindah ke bagian lain kromosom homolognya. Pada kejadian ini terjadi delesi pada kromosom yang kehilangan segmennya. Kemudian, yang ketiga yaitu translokasi. Translokasi kromosom adalah peristiwa pindahnya potongan segmen kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya. Bentuk yang paling umum adalah translokasi resipokal, yaitu pertukaran segmen kromosom antara dua kromosom yang bukan homolog. Suatu segmen kromosom dapat juga berpindah ke lokasi baru dalam kromosom yang sama atau kromosom yang lain tanpa pertukaran resiprok. Bentuk ini disebut transposisi kromosom atau pindah tempat. Translokasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu translokasi homozigot, yaitu apabila dua pasang kromosom translokasi mempunyai gen-gen yang sama. Yang kedua yaitu translokasi heterozigot, yaitu apabila dua pasang kromosom translokasi mempunyai gen-gen yang tidak sama. Yang ketiga yaitu translokasi Robertson, yaitu mekanisme untuk mereduksi jumlah kromosom yang terdiri atas fusi kromosom dan fisi kromosom. Kemudian yang terakhir yaitu inversi, perubahan arah dari segmen kromosom. Hal ini dapat terjadi apabila sebuah kromosom yang telah mengalami kerusakan kemudian bergabung kembali ke tempat asalnya hanya dalam arah yang berlawanan. Hal ini dapat terjadi pada kromosom homolog. Materi selanjutnya yaitu Down syndrome. Down syndrome biasanya hasil dari tambahan kromosom 21, sehingga setiap sel tubuh memiliki total 47 kromosom. Karena sel-selnya trisomik kromosom 21, sindrom Down sering disebut trisomi 21. Down syndrome termasuk fitur wajah yang khas, tinggi badan pendek, kelainan jantung yang bisa diperbaiki, dan keterlambatan perkembangan. Aneuploid kromosom seks. Kondisi aneuploid yang melibatkan kromosom seks muncul untuk mengganggu keseimbangan genetik yang melibatkan autosom. Mungkin karena kromosom Y relatif membawa beberapa gen, juga salinan tambahan kromosom X menjadi tidak aktif. Materi selanjutnya yaitu gangguan yang dipengaruhi oleh perubahan struktural kromosom. Yang pertama yaitu Kriduket syndrome. Sindrom tangisan kucing ini adalah suatu kelainan genetik akibat adanya delesi atau hilangnya sedikit bagian pada lengan pendek kromosom nomor 5.
Sindrom ini memiliki tanda yang khas, yaitu meliputi suara tangisan bernada tinggi seperti kucing pada waktu bayi dengan kegagalan pertumbuhan, mengalami mikrosefali, kelainan wajah, dan keterbelakangan mental sepanjang hidupnya. Kemudian yang kedua yaitu leukemia mielositik kronis, terjadi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel mieloid yang matang. Materi selanjutnya yaitu poin 15.5. Beberapa pola pewarisan sifat merupakan pengecualian teori kromosom standar. Yaitu yang pertama, penanaman genomik. Di percobaan kali ini yaitu dengan tikus, embrio yang dirancang untuk mewarisi biasanya kromosom tertentu dari induk yang sama biasa diamati sebelum lahir, apakah orang tua itu jantan atau betina. Beberapa tahun yang lalu, para ilmuwan di Jepang menggabungkan genetik bahan dari dua telur dalam zigot sambil memungkinkan ekspresi dari gen tersebut bersama dengan beberapa gen yang dicetak lainnya hanya dari satu inti telur. Zigot berkembang menjadi tikus yang tampaknya sehat. Perkembangan normal tampaknya untuk meminta agar sel-sel embrionik memiliki tempat satu aktif. Kemudian yang kedua yaitu pewarisan gen organel. Tidak semua gen sel eukariotik berada pada kromosom nuklir atau bahkan dalam nukleus. Beberapa gen terletak di organel di sitoplasma. Karena mereka berada di luar nukleus, gen ini kadang-kadang disebut gen ekstranukleus atau gen sitoplasma.